Bagus sih. Apa? Pani penyerahnya, oh guna gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan wa salaman ala an-nabiy alladhi amarana bil jihad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil ma'ad. Wa an Abdullah ibn Amr وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة تستنطف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف رواه الترمذي ثم أما بعد. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersyukur kerana dapat sama-sama mengecapi nikmat hari Sayyidil Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumaat Al-Mubarakah. Mudah-mudahan kita mendapat barakah yang penuh sepanjang hari ini dan hari-hari yang berikutnya, insya-Allah. Pada pagi ini sama-samalah kita menghayati beberapa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang telah disabitkan kesahihannya dan yang telah dihimpunkan oleh para ulama, khususnya berkaitan dengan akhir zaman. Dan nama sambung lagi sebuah kitab Alamatus Sa'atis Sughra wal Kubra Al-Idha'ah, kitab yang menyatakan tentang Al-Idha'ah ataupun siaran, tentang petanda di akhir zaman ini berkaitan dengan petanda kiamat yang kecil dan juga yang besar. Dan pada hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hadis yang berkaitan dengan fitnah yang sesuai kita berada di akhir zaman, yang fitnah ini berada di merata-rata dan lebih cepat tersebar. Di mana Nabi telah menyebut bahawa fitnah yang melanda di seluruh dunia ini, antara fitnah ini telah tastantiful Arab, telah menghancurkan bangsa Arab itu, telah mengakibatkan bangsa Arab itu berada dalam keadaan kelangkabut, sehingga di kalangan mereka bergaduh,
berbunuhan di antara satu sama lain. Qatlaha finnar, dan mereka yang membunuh, yang terbunuh juga turut berada dalam neraka. Kerana mereka telah menyahut seruan fitnah yang berlaku tanpa melihat kebenaran ataupun tanpa tabayun, tanpa membuat pengesahan, sehinggalah berlaku permusuhan, berlaku pembunuhan sesama sendiri, yang membunuh, yang terbunuh, sama-sama berada dalam neraka. Di mana lidah pada zaman itu lebih tajam daripada mata pedang. Ini adalah ibarat kata-kata yang disebarkan. Kalau pada zaman hari ini, posting-posting, tulisan-tulisan yang tersebar terlalu banyak dan berleluasa, tidak dapat diskat oleh mana-mana pihak, sehinggalah masuk ke seluruh ceruk-ceruk media sosial, dalam mana-mana penulisan, sehingga tersebar ke seluruh pelosok dunia. Jadi ini adalah gambaran yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran yang berlaku pada zaman kita pada hari ini, di mana zaman maklumat-maklumat disebarkan di merata tempat tanpa ada pengesahannya, tanpa tahu betul ataupun salah, tetapi masing-masing orang akan mengambil, orang akan bercakap dan akan menyebarkan penulisan ataupun posting-posting berikut. Jadi sebab itulah fitnah ini mesti dicegah sebelum daripada membara. Fitnah ini mestilah diperhalusi dan dijadikan satu peringatan oleh seluruh umat Islam, supaya mereka tidak terlibat dengan gejala sama ada menerima fitnah, menyebar fitnah ataupun terlibat dengan apa-apa fitnah yang dimainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la taqumu as-sa'ah hatta yuqbad al-'ilmu wa yakthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tazharu al-fitan wa tazhara al-fitan wa yakthara al-harju. Tidak akan berlaku kiamat itu sehinggalah ilmu diangkat. Maksud ilmu diangkat ni ilmu daripada, pertama sekalinya, daripada orang-orang yang berilmu. Orang berilmu ni kau mati, kau tak ada. Orang-orang lain ni kau tak ada, kau tak ada, seorang kau hagi, kau hagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang-orang yang ada ilmu tidak mempersembahkan ataupun tidak menyebarkan ilmu yang ada, dan ilmu tadi hanya ada di dada ataupun ada di buku saja. Tidak tersebar kepada masyarakat dan tidak tersebar kepada orang-orang yang jahil. Kedua. Dan tidak berlaku kiamat juga sehinggalah berlaku gempa-gempa. Berlaku gejala-gejala gempa bumi. Banyak gempa bumi berlaku walaupun di tempat yang tidak pernah berlaku gempa bumi. Biasanya berlaku gempa bumi di tempat-tempat yang ada gunung. Berlaku gunung berapi, ada bukit, bukau. Tempat yang tidak ada bukit, tidak ada gunung pun boleh berlaku gempa yang mengakibatkan keruntuhan yang besar. Walaupun di mana-mana tempat. Bila banyak terjadi begitu, itulah petanda bahawa dekatnya nak berlaku kiamat ini. Dan yataqarabaz zaman, masa itu berlalu dengan pantas. As-sanah kasyahri, setahun serupa dengan sebulan. Asyahru kal jumuati, sebulan serupa dengan seminggu. Maknanya masa itu berlalu dengan cepat. Kita duduk, rasa minggu ni dah, rasa cukup dah seminggu. Berasa minggu lepas tu baru je, kemarin-kemarin dulu. Jadi hari ni sudah masuk hari Jumaat lain. Maknanya cepat berlalu masa. Ulama sebut boleh jadi
Ia pertamanya keberkatan masa itu sudah diangkat. Itu pertama. Diangkat daripada manusia yang berada pada zaman itu. Mana ni? Mereka tidak menerima banyak barakah pada hari-hari yang Allah jadikan pada hari-hari tersebut. Jadi, masa itu cepat berlalu. Yang keduanya, kerana keadaan manusia yang sibuk dengan hal ehwal keduniaan sehingga mereka melupakan hari-hari akhirat ataupun tuntutan-tuntutan akhirat yang menyebabkan masa itu berlalu dengan cepat kerana dia mengejar kehendak dunia itu secara berlebihan. Wa tazhar al-fitan. Dan munculnya fitnah-fitnah. Muncul fitnah. Nabi sebut zuhur al-fitan akan muncul. Maksudnya fitnah ini dia sudah ada. Fitnah ni dia sudah pun ada. Jadi fitnah ini telah muncul. Jadi sesiapa yang memunculkan, menjadi golongan yang menggerakkan fitnah yang sedang tidur ini, maka golongan ini adalah golongan yang celaka, yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya banyak berlaku fitnah ini, maka fitnah maka akan berlakulah kiamat, turun petanda-petanda kiamat itu dengan begitu cepat. Wa yakthural alharju, dan banyaknya berlaku pembunuhan. Kematian di situ sini disebabkan pembunuhan. Al-harju ini disebabkan peperangan. Mana perang? Disebabkan permusuhan. Disebabkan pembunuhan. Maka akan berlaku dalam kadar sama ada kelompok yang kecil ataupun kelompok yang besar. Iaitu peperangan di antara negara. Al-harju ini disifatkan pertamanya peperangan dalam komuniti. Sama ada komuniti itu kecil. 5, 10 orang. Maka juga disebut al-harju. Di antara 10, 20 orang, di antara kabilah dengan kabilah dan di antara negara dengan negara, maka peperangan di antara negara-negara, di antara kabilah-kabilah, di antara komuniti ini akan berlaku secara banyak. Dan kita tengok hari ini pun peperangan itu terjadi di depan mata kita, mana sebagai petanda bahawa as-sa'ah, kiamat itu sudah pun menghampiri kita. Jadi tanda-tanda kita sebut ini sudah pun banyak. Cuma dalam hadis ini Nabi nak bawanya wa tazhar al fitan, dan munculnya fitnah-fitnah yang berleluasa. Dan fitnah yang berleluasa ini dia berlaku dalam banyak sebab, dalam banyak keadaan, dan sesuai pada zaman kita hari ini, zaman di mana zaman yang canggih. Seorang-orang yang bercakap ataupun memfitnah dalam masa seminit, dia akan sapan selalu ke pelusuk alam. Hal ini telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada dahulu lagi, bahawa zaman kecanggihan fitnah ini akan berlaku di akhir zaman. Di mana dalam sebuah hadis Nabi menyebut wa amma ar-rajulu allazi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu wa mankhiruhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu fa innar rajulu fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fa yakdhibul kadhbata tablugh al-afaq. Nabi sebut dia bermimpi dibawa oleh malaikat, kemudian dia tengok pelbagai gambaran, dan satu gambaran dia tengok penyakuk besi diheret kepada seseorang yang mana diletak di pipi dia, sapa tembuh ke belakang tekak dia. Diheret penyakuk besi daripada hidung sehingga tembuh belakang tekak dia. Daripada telinga dia sehingga tembuh. Daripada mata dia sehingga tembuh ke belakang tekak dia. Lalu malaikat menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kamu lihat itu ialah orang yang dikena penyakit besi yang ditarik daripada pipi tembuh ke leher dia, daripada mata tembuh ke leher dia, daripada telinga tembuh ke leher dia. Ini adalah seseorang yang berpagi-pagi lagi. Dia bangun pagi, lalu dia terus berbohong. Cakap bohong. Dalam hadis
ini juga dinyatakan termasuk golongan yang menyebarkan seruan-seruan fitnah, perkara-perkara yang tidak betul. Maka perkara yang tidak betul, seruan fitnah, pembohongan itu tablughul afaq, tersebar ke seluruh pelosok, ke ufuk, maknanya semua sapa belaka ke seluruh dunia. Jadi benda ini diucapkan oleh Nabi sejak daripada dulu. Kita tengok hari ini sudah berlaku di depan mata kita. Kalau zaman tak ada internet ni boleh jadi payah kita nak faham apa yang dimaksudkan oleh hadis ini. Tapi bila adanya internet, adanya Facebook, adanya jenis posting, ada WhatsApp, ada Telegram, maka kita faham. Sekali kita tekan dalam grup, maka semua apa yang kita sebut tadi tersebar ke seluruh dunia. Rakan-rakan kita yang ada dalam Facebook, boleh jadi dia berada di negara luar. Boleh jadi berada di London, di Amerika, berada di Mekah, berada di Madinah, berada di Jordan, berada di England. Maknanya, rakan-rakan kita yang berada di mana-mana, dia akan terus mendapat posting kita dalam sekelip mata. Kalau ataupun dia berada dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp pada hari ini, seseorang yang hantar itu sapa dalam sekelip mata. Tablughul afaq, itulah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya sampai ke seluruh ufuk, ke mana-mana posisi dan ke mana-mana tempat, walaupun jauh, sapa apa yang telah dipost, apa yang telah disebarkan tersebut. Ini gambaran bahawa perkara fitnah akan cepat tersebar di akhir zaman ini, khususnya kepada golongan yang suka. Dia sudah ada agenda tersendiri pada hari ini, sengaja ingin membuat kekacauan ataupun mewujudkan permusuhan di kalangan sesama umat Islam ataupun sesama manusia. Ini kerja syaitan. Sebagaimana dalam Al-Maidah menyebut, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Itu adalah kerja syaitan yang sengaja ingin mempermainkan ataupun ingin mewujudkan al-adawata wal-bawda, permusuhan dan pertelagahan di antara sesama kamu, khususnya umat Islam. Jadi maknanya kerja fitnah ini adalah kerja syaitan. Kerja yang telah dimulakan oleh syaitan dan dibawa ataupun disambung oleh manusia-manusia yang tidak ada iman, yang manusia-manusia yang sengaja ingin melahirkan dalam masyarakat ini permusuhan dan perbalahan. Sebab itulah ulama sebut untuk menjauhi daripada gejala tersebarnya fitnah ini, maka hendaklah dijauhi daripada sikap al-kazib, sikap berbohong itu. Kerana asal boleh berlaku, boleh tersebar, tercetusnya fitnah ini ialah daripada al-kazib, daripada pendustaan. Mana orang yang suka bercakap dusta, orang yang suka kecek pelawak, berbohong ini akan mengakibatkan berlakunya fitnah berleluasa di tempat itu. Kalau ramai pembohong, semakin ramai, semakin banyak fitnah itu berlaku. Dan daripada pendustaan inilah akan lahirnya golongan golongan ekstrim dalam masyarakat, ataupun dipanggil juga ruwai bidah, ataupun golongan-golongan yang dia ni tak tahu apa pun, bodoh, jahil, tetapi ingin bercakap dan berlagak pandai serta angkuh di dalam masyarakat dan membawa berita-berita yang tidak benar. Jadi golongan ruwai bidah ini adalah golongan yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang membawa menjadikan masyarakat porak-peranda, yang membuat kaca bila dalam masyarakat dan dianggap sebagai teroris. Sebenarnya teroris, irhabi dalam masyarakat ni ialah ruwai bidah. Jadi hari ini musuh ni dia nak bawa, nak tukar istilah, kelirukan manusia khususnya umat Islam, bukan Islam, bahawa teroris ini ialah mereka-mereka yang ganas dalam agama khususnya umat Islam, bawa pendekatan jihad, bawa pendekatan macam-macam, dan itu dianggap sebagai teroris. Sebenarnya teroris dalam masyarakat ialah golongan ruwai bidah, golongan yang melampau, golongan yang telah menjadikan agama ini kacabila dalam masyarakat. Ini dianggap sebagai
irhabi hazal as, dianggap sebagai teroris pada hari ini, ataupun dipanggil sebagai irhabi al ruwaibidah al internetiyah, ataupun puak-puak ruwaibidah, pelampau-pelampau media sosial internet pada hari ini. Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada kita manusia, kitalah semua, tahun-tahun yang menipu, sanawat al khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Tahun-tahun yang menipu ni bukan tahun tu tipu kita. Lamanya manusia yang berada pada masa itu, manusia penipu-penipu. Itu maksud yang dimaksudkan sanawatun khadda'at, sebagaimana dalam tafsiran para ulama-ulama. Iaitulah golongan yang banyak hidup di zaman itu, orang yang kazzab, orang-orang yang suka menipu. Yusaddaku fihal kadhibu, di mana orang yang penipu, pembohong, dibenarkan. Orang yang kecek pelawak, tapi orang ni diangkat dan dikatakan percakapannya adalah betul, diperbenarkan percakapannya. Sedangkan wayukadzabu fiha sadiku, dan orang-orang yang bercakap benar itu didustai. Bercakap benar tu dia kata pelawak, dia tu pelawak, tak betul tu. Maknanya berlaku kepelekan di zaman itu. Ini dipanggil sanawat khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Maknanya ramanya juga golongan penipu yang dipercayai. Apabila dipercayai, ulama sebut, maka dia diakad, sehinggalah dia akan jadi pemimpin, sehinggalah dia akan apa nama disanjung, dan sehinggalah dia akan diperbenarkan dalam segala apa percakapan ataupun agenda yang telah digariskan olehnya. Sedangkan golongan-golongan yang benar, yang membawa agenda yang betul, itu dianggap tidak betul. Akan berlaku satu damage control ataupun tashkikat ataupun satu benda-benda saraf yang mana sehingga orang mempercayai yang tidak betul itu adalah yang tidak betul itu adalah yang betul. Jadi kepelekan zaman itu. Tapi orang boleh percaya walaupun tak betul. Ini kita boleh tengok zaman mana. Zaman kita pun kita sudah nampak adanya isu-isu, unsur-unsur yang mana unsur yang tidak betul, yang pelawak, tapi kita percaya. Duk seminggu, duk dua minggu, baru nampak tak betul. Maknanya mula-mulanya hari pertama, kedua, ketiga, semua percaya. Jadi itu sanawat khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu, dan orang yang khianat itu diberi diberi amanah, diberi tanggungjawab. Maknanya dipercayai. Yu'tamanu maknanya dipercayai. 100% dipercayai. Lalu diberilah amanah, diberilah tanggungjawab yang terbaik, sedangkan dia adalah orang yang khianat. Wa yukhawwanu fihal amin, sedangkan orang-orang yang betul-betul amanah, iaitu orang-orang yang baik itu, dikhianati. Wa yantiqu fiha arwaibidatu, di sini Nabi sebut, dan bercakaplah dan bersuaralah dan menyebarlah maklumat oleh puak-puak ruwaibidah. Ditanya oleh sahabat, qila wa man ruwaibidah, apa itu ruwaibidah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala ar-rajulu attafahu yatakallamu fi amril ammah. Ruwaibidah ni orang yang dia ni orang yang bodoh, orang yang tak tahu mana, tidak ada pun ilmu dalam perkara itu, tetapi dia bercakap dalam perkara-perkara awam, perkara-perkara isu yang sedang berlaku, yang sedang berlega di kalangan manusia kebanyakan. Maknanya dia buat pandai. Ulama sebut ruwaibidah ini juga ialah manusia yang fasik, yang bercakap dalam perkara kebanyakan manusia bercakap sedangkan dia tidak tahu. Dan maksud ruwaibidah ini juga ialah manusia yang angkuh, yang bercakap pada perkara yang dia tidak tahu pun sebenarnya, tetapi dia buat-buat tahu. Itu maknanya ruwaibidah. Jadi ruwaibidah ini semakin ramai dan semakin banyak di dalam masyarakat. Jadi kita kena berhati-hatilah supaya pertama kita tidak terlibat dengan golongan ruwaibidah ini. Yang keduanya, kita tidak menyanjung ruwaibidah ini, dan kita tidak mewujudkan
Banyak dalam masyarakat golongan ruwaibidah ini. Kerana apa? Kerana ruwaibidah inilah punca kepada berlakunya fitan, fitnah yang bersambung, yang tidak akan terhenti. Dan akhir fitan ini ialah pembunuhan sesama sendiri, yang mengakibatkan orang yang membunuh, orang yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Wal'iyazabilah. Jadi sebab itu, kita nak elak bagaimana cara dalam masyarakat kita ni elak daripada golongan-golongan ini. Jadi kita kena, ulama' sebut, elakkan beberapa sifat-sifat yang boleh menyebabkan lahirnya ruwaibidah di zaman ini dengan beberapa sifat-sifat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabinya antara sebut dalam sebuah hadis di mana akhlak yang baik ialah orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik ini Nabi puji. Dan orang yang akan berada bersama dengan Nabi esok. Nabi sambung dalam hadis ni, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dibenci dan paling dimurkai serta jauh daripada aku sesak hari kiamat, tak boleh duduk dengan Nabi, jauh dengan Nabi, ada tiga golongan. Jadi tiga golongan ini kalau ada dalam sifat ataupun sikap kita, memang Nabi akan marah, iaitu pertama as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Orang yang Nabi murka sesak, dan orang yang dia jauh daripada Nabi di hari akhirat kelak, dia tidak akan bersama dengan Nabi, bahkan duduk jauh, dan wal iyazabilah duduk dalam neraka, tidak duduk dalam surga bersama dengan golongan as-salihin, iaitu as-sarsarun. Pertama as-sarsarun. As-sarsarun ni ialah orang yang dia ni bercakap berlebih-lebih, sembang, orang panggil sembang kencang. Ada cakap jela-jela, tak tahu apa, faedah apa pun tidak dapat daripada percakapannya. Buah lebih tapi tidak ada apa-apa pun manfaat yang boleh kepada dirinya dan kepada orang lain, apatah lagi orang lain. Jadi sarsarun. Jadi jauhi sarsarun, kerana apabila dia jadi sifat, maka dia akan mengakibatkan diri kita sentiasa melakukan perkara yang tidak berfaedah. Dan akhirnya, benda-benda yang bohong ini boleh masuk. Syaitan akan memasuk perkara-perkara yang tidak berfaedah, seterusnya menyebabkan kita akan bercakap dengan cakap bohong. Jadi jauhi as-sarsarun, iaitu orang yang suka bercakap tanpa faedah, berjela-jela, sembang-sembang, lebih tanpa memberi apa manfaat kepada dirinya. Percakapan dia itu tidak ada manfaat kepada dirinya, apatah lagi memberi manfaat kepada orang-orang lain. Mana dia bercerita, dalam cerita dia itu ada pembohongan yang dia cakap supaya sedap. Dia bubuh awah, dia bubuh macam-macam lah. Ada goreng-goreng-goreng, nak suruh percakapannya itu sedap, tetapi sebenarnya tidak betul. Ini dia masuk dalam sarsarun. Jadi golongan sarsaru ni dibenci oleh Nabi dan hendaklah dijauhi supaya tidak menjadi golongan pembohong, dan akhir sekali golongan ini akan menjadi fitnah yang tegar dalam masyarakat. Itu pertama. Yang keduanya al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun ini maknanya orang yang bercakap dengan bahasa yang takabbur, yang meremehkan orang lain. Dia bercakap dan dia suka meremehkan orang lain. Gaya bahasanya adalah gaya bahasa yang seolah-olah dirinya sahaja yang betul. Begitu. Mana gaya bahasa yang meremehkan orang lain. Itu adalah mutasyaddiqun. Dan dia menjadikan percakapannya itu adalah percakapan yang semuanya betul. Kalau dia bercakap, orang lain tak boleh bercakap. Dan kalau orang lain bercakap pun dia potong. Jadi untuk menampakkan apa yang dia bercakap itu betul, walaupun yang dia bercakap itu tidak betul. Mana dia ingin menjadikan ayat-ayat, ucapan-ucapan, ataupun hari ini penulisan-penulisannya adalah penulisan yang betul, yang mana yang harus diterima oleh orang lain. Paksa rela supaya orang terima percakapan dia. Dan orang lain, semua orang lain tak betul. Itu termasuk dalam mutasyaddiqun. Kalau dia berasa, dia yang betul, orang lain ni dia tak pakar belaka. Dan dia tak boleh terima walaupun orang lain buat mari hujah,
Wak mari dalil-dalil yang dalil-dalil itu betul. Ha, dia juga pelekeh dan dia tolak dengan mudah-mudah. Ha, dia nak pakai hak dia. Ini juga termasuk dalam mutasyaddiqun, golongan mutasyaddiqun. Ha, maknanya golongan ini akhirnya kalau ada dia menjadi sifat dia, dia akan menjadi dajjal, pembohong yang besar, dan dia akan menjadi pemfitnah yang besar. Syaitan akan masuk dalam diri dia. Kemudian yang ketiga, Nabi sebut mutafaihikun. Mutafaihikun ni sahabat pun tak tahu. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kami tahu as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Kami tahu. Famal mutafaihikun. Tapi apa maksud mutafaihikun? Sahabat tak tahu istilah tu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, qala al-mutakabbirun. Nabi kata, ini adalah golongan takabbur. Iaitu golongan mutafaihikun yang suka mengangkat dirinya sahaja. Apa-apa yang betul itu adalah daripada dirinya, bukan daripada diri orang lain. Ini adalah hamba. Ini adalah saya. Ini saya yang buat. Ini saya. Saya, 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 saya berlaku. Maknanya, mutafahiku ni adalah al-ananiyah. Ananiyah, golongan yang keakuan. Yang menyatakan bahawa hanya aku. Tak, hanya aku yang betul. Hanya aku yang buat. Ini kalau tidak kerana aku. Maknanya aku, aku, aku berlaku. Jadi, lubang syaitan, pembohongan syaitan, ataupun apa sahaja benda yang tidak betul, akan mudah dimasukkan oleh syaitan ke dalam diri mutafaihikun, orang yang bersifat dengan keakuan tadi. Kerana bila dia ada takabur, dia telah memiliki sifat iblis, sifat syaitan. Syaitan ni, apa nama iblis ni, dia ni balas dengan kita ni sebab mutafaihikun lah. Sebab dia ni takabur, dia tak sesujud kepada Adam alaihissalam. Situ silah bagaimana kita bergaduh dengan syaitan. Dengan iblis, anak beranak belakang ni daripada jin yang beribadat kepada Nabi, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan malaikat. Akhir sekali dia telah dijadikan musuh yang nyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mutafaihikun. Kerana sikap ananiyah, kerana sikap takabur. Jadi sifat mutafaihikun ni sifat iblis. Sifat yang paling bahaya yang kita kena jauhi. Kalau kita nak elak daripada tersebarnya fitnah daripada dalam masyarakat kita. Jadi ada tiga sifat tadi, mestilah dijauhi supaya kita boleh mengelakkan fitnah yang besar yang berlaku dalam masyarakat. Dan fitnah ini digambarkan di dalam Al-Quran sebagai perkara keji, ya, al-fahishah, perkara buruk, perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah An-Nur dinyatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Orang-orang yang suka suka ayat Quran ni sebut, Ibnu Katsir kata, yuhibbuna an tashi'a al-fahishah. Dia ni suka, gemar, iaitu dia menjadikan penyebaran fitnah itu sebagai sifat dia. Ataupun dia menjadikan sebar penyebaran berita-berita palsu ini sebagai satu hobi dia. Itu maksud yuhibbun. Dia menjadikan hobi dia menyebarkan fitnah. Ataupun dia ni kegemaran dia, sikap dia seharian ialah suka buat propaganda, suka buat provokasi, suka, itu sifat dia. Jadi kalau itu sifat dia, dia termasuk dalam yuhibbuna an tashi'a. Tashi' ini maknanya dia sya'a, iaitu dia suka sebar, ataupun dia suka buat benda yang mana orang lain sambut. Itu tashi'a. Kalau dalam bahasa moden, bahasa apa nama canggih kita hari inilah, bahasa moden hari ini, iaitu buat satu sebaran, buat posting, buat apa dia panggil apa-apa share, share pun termasuk dalam tashi'a juga. Dia malah tulis, malah tapi dia share. Share ni mudah ambil orang lain, tapi benda tak betul,
Tapi dia suka juga share benda-benda lagu tu. Termasuk dalam tasyi'ah juga. Gambaran-gambaran tasyi'ah ini, gambaran-gambaran sebar, share, post. Semua itu adalah gambaran-gambaran tasyi'ah pada hari ini. Apa dia yang dia share, yang dia post? Iaitu al-fahishah. Benda-benda fitnah, benda-benda pembohongan, benda-benda keji, benda-benda yang tidak betul, benda-benda saraf, benda-benda yang sengaja untuk diperkenalkan kepada orang lain. Khususnya orang itu ialah orang yang al-bari, orang yang tidak kena-mengena pun dengan apa yang dia buat. Maksudnya orang tu orang beriman, orang tu orang baik, orang tu orang yang tidak salah, orang tu orang yang tak buat apa-apa pun dalam hal ini, tapi sengaja sahaja. Tak ada isu. Jadi tak ada isu nak buat isu. Tak ada isu nak timbulkan saraf. Tak boleh. Kita mana kena berbeza dengan apa nama orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kufur, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman yang suka yuhibbuna antasyi'al fahishah. Ini kerja orang yang kufur kepada Allah, yang syirik kepada Allah, dan termasuk golongan orang-orang yang munafik kepada Allah. Dia suka yuhibbuna antasyi'al fahishah. Jadi orang beriman dia kena buang sikap ini. Jadi caranya ialah kalau dia tidak mahu berlakunya satu penyebaran yang berleluasa, kalau perlu dia diam, maka khairul lahu an yasmut, maka hendaklah dia diam. Sebab tu dalam kih-kih orang yang beriman kepada Allah ini ialah dalam keadaannya baik dia diam. Kalau dia tidak diam, dia kecek yang sepatah, tu sepatah, boleh jadi akan tersebar ataupun membenarkan benda-benda yang palsu ataupun menyebabkan sokongan kepada pihak yang lain. Jadi sebab itu ada kadang-kadang dalam kategori beriman ialah diam. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan fitnah yang berleluasa di zaman yang pada hari ini kita tahu dia adalah zaman fitan. Zaman kita pada hari ini. Kal hasiru udan-udan. Zaman orang apatika. Kita gul apatika apa semua sekali itu berlaku begitulah. Fitnah tubik. Duduk dalam hati, duduk dalam diri seseorang. Atau orang tu ya, dia kecek tidak kecek. Kalau kecek, boleh jadi terjebak dengan fitnah yang berleluasa. Begitu. Jadi lebih baik. Begitu. Kalau orang ada apa macam-macam kecanggihan pada hari ini, perisian-perisian di telefon dia macam-macam. Macam kalau dia rasa tidak perlu posting, tidak perlu apa sebar dan tidak perlu untuk, maka dia tidak perlu post, tidak perlu share, tidak perlu sebar. Kerana boleh jadi itu adalah yang terbaik daripada tersebarnya fitnah yang lebih besar. Ini benda yang perlu kita peringati. Kita apabila berada di akhir zaman, tidak ada keuntungan, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat apa-apa pun sebenarnya. Dia hanya adalah merupakan, dia jadi kesukaan. Jangan jadi benda tu sebagai hobi dan kesukaan. Sebagaimana yang disebut di dalam surah An-Nur ayat 19 tadi, innal ladzina yuhibbuna antasyi'al fahishah, orang-orang yang suka menjadikan hobi iaitu membuat posting-posting yang mana yang terkeji, yang boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan di antara satu sama lain. Khususnya orang itu ialah orang bari, orang yang tidak melakukan apa-apa kesalahan, ataupun fil ladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman. Maka Allah kecam, Allah murka, marah golongan-golongan yang tadi dengan lahum azabun alim. Mereka itu azab yang pedih. Fi dunia wal akhirah. Di dunia lagi dan juga di akhirat. Bukan akhirat saja, dunia lagi. Maknanya dunia lagi itu adalah habuan-habuan yang apa nama Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wal iyazabilah. Jadi kita minta jauhi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah lebih tahu dan kamu itu tak tahu ke satu. Jadi maknanya benda itu benda yang perlu ambil peringatan. Seumpama Nabi SAW, dia peringatkan sahabat dia sampai 3 kali. Dia sebut halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halaka al mutanatti'un. Maknanya celakalah golongan mutanatti'un. Mutanatti'un ini ialah ay al-ghaluna. Iaitulah al-mughaluna fil kalam, iaitu al-muta'ammikuna wal-mughaluna fil kalam, orang-orang yang melampaui,
yang ekstrim melampaui di dalam percakapan mereka. Ini sebagaimana dinyatakan oleh ramailah para ulama, Imam Nawawi, Imam Ibnu Al-Athir, di dalam mentakrifkan makna mutanatti'un. Walaupun tidak ucapan saja, dalam perbuatan pun dipanggil mutanatti'un juga. Tapi para ulama menyebut orang kecek berlebih-lebih sehingga menyebabkan tersebarnya perkara-perkara mungkar dan perkara-perkara yang tak betul dalam masyarakat, ini adalah guna golongan mutanatti'un. Jadi golongan mutanatti'un ini dianggap sebagai golongan yang halak, golongan yang musnah. Jadi golongan ini perlu dielakkan ramai, banyak di dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan antara cara kita nak elakkan daripada masyarakat kita golongan mutanatti'un tadi ialah kita mengelakkan daripada sifat-sifat mazmumah. Dan antara kepala ru'us al-mazmumah, sifat-sifat yang mazmumah yang kita sebut, ialah elak daripada tiga sifat besar yang telah disebut sekejap tadi: as-sarsarun wal-mutashaddiqun wal-mutafaihikun. Di antara sifat-sifat yang telah kita sebutkan sekejap tadi. Jadi jangan ada elakkan berlakunya fitnah yang besar dalam masyarakat dan dalam diri kita. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya ada menyebut, dia menyatakan bahawa innal fitana ghaliban innama tunsha'u 'anit tabdili wal ihdath. Fitnah-fitnah ni kebiasaannya dia jadi dibuat untuk dibuat untuk direka-reka dan untuk mengubah sesuatu perkara tu jadi supaya apa tak betul, benda betul jadi tak betul, dan benda tak betul boleh jadi betul. Dia sentiasa reka-reka, dia ihdathu syai', mereka-reka sesuatu untuk menjadikan sesuatu perkara itu dilihat berbeza dengan sebelumnya. Kalau benda tu sebenarnya betul tapi dia nak jadikan benda tu tak betul, maka dia reka suatu cerita. Itu adalah fitnah. Ataupun benda itu benda yang tak betul, dia pun reka satu cerita, akhir sekali dia buat jadi betul. Orang melihat, masyarakat melihat, betul benda itu. Itu pun dipanggil sebagai satu fitnah. Jadi fitnah ini hasil daripada ialah ihdas, iaitu reka-reka, mereka sesuatu, mencipta sesuatu, watabdil, dan ubah sesuatu perkara supaya dilihat oleh masyarakat ataupun oleh orang sebagai betul pada perkara yang tidak betul, dan dilihat tidak betul pada perkara yang betul. Jadi penyebar fitnah adalah golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang termasuk di kalangan golongan yang halak, halakal mutanatti'un yang kita sebutkan tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak hadis juga menyebut, apabila berlaku dalam sesebuah masyarakat, iaitulah golongan ruwai bedah ramai yang keluar dalam masyarakat ini, satu, akan berlakunya banyak fitnah. Dan yang keduanya, apabila janji-janji diketepikan, tidak lagi ditepati, mana janji itu pakai serupa kecek biasa saja. Dalam hari ini, mana janji itu dipandang biasa, amanah-amanah ataupun tanggungjawab itu dianggap biasa dan tidak pun dilakukan, maka confirm fitnah itu akan bangun. Jadi oleh kerana kalau kita nak elakkan fitnah, maka kita kena tunaikan janji. Apa saja janji yang kita buat, mesti kita tunaikan. Apa saja amanah yang diberikan, mesti kita pikulkan. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi menyebut, idza ra'aitumun nasa qad marajat 'uhuduhum. Kalau kamu tengok masing-masing pada zaman itu, manusia mempermainkan janji-janji, mempermudahkan janji-janji mereka. Janji mereka itu dianggap benda yang biasa. Wa khaffat amanatuhum, dan tanggungjawab mula dipermainkan, mula diambil mudah, tidak dilaksanakan tanggungjawab. Wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'i, dan Nabi buat gini. Nabi buat dia buat di antara jari-jari dia masuk begini, wasyabbaka baina asabi'ihi. Lalu Nabi kata, ilzam baitak wamlik 'alayka lisanak
dan hendaklah kamu pada ketika itu berada di rumah kamu, dan hendaklah kamu jaga lidah kamu. Wakhuz bima ta'rifu wada' bima tungkiru. Ambillah, bercakaplah apa yang kamu tahu sahaja, dan tinggal apa-apa yang tak betul. Yang kamu tengok itu benda yang tak betul, yang kamu tengok benda itu benda mungkar, yang kamu tengok itu benda yang adalah benda yang fitnah, benda yang berlega dalam masyarakat yang tidak betul. Tinggal. Jadi Nabi menyebut, apabila dalam masyarakat pertama sekalinya amanah dipermain-mainkan, tidak dilaksana, yang kedua janji orang biarkan, tak kisah, tak cara, ataupun janji ini dikecinglah, ditepati, tetapi dan janji dalam bahasa kita janji dicapati ataupun apa-apa sajalah dalam masyarakat kita hari ini istilah-istilah janji tidak ditunaikan. Jika berlaku benda ini dalam masyarakat berleluasa, maka dikala itu fitnah akan berlaku dengan rancak sekali, akan tersebar fitnah, maka dia akan terkena siapa saja. Jadi Nabi pesan supaya kamu kena duduk di rumah. Duduk di rumah ni maknanya ialah kita, kalau kita tubik dalam masyarakat, orang akan bercakap, kita akan tengok orang bercakap tak betul, dan boleh jadi kita akan terlibat dengan orang tadi. Jadi kita duduk di rumah itu lebih selamat pada zaman itu, dan hendaklah kita bercakap dengan perkara yang betul saja. Jangan bercakap kalau tidak betul, ataupun jangan bercakap benda tidak tahu, kerana boleh jadi dia akan menyebabkan kita akan juga bercakap bohong ataupun membawa fitnah ataupun menyebarkan fitnah. Dan hendaklah ambil cakap benda yang betul saja, dan apa yang kita tahu, dan meninggalkan apa yang kita tidak tahu, apa yang tidak betul. Jadi itulah secara kesimpulannya pada hari ini. Kita mempelajari beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kejadian akhir zaman sebelum daripada berlakunya tanda-tanda kiamat yang besar. Maka ada tanda-tanda kiamat yang juga besar dalam diri umat Islam, iaitulah tersebarnya fitnah yang berleluasa yang digerakkan oleh umat Islam itu sendiri. Maka umat Islam hendaklah pertamanya menjauhi daripada sifat-sifat yang telah disebutkan tadi sebagai sifat-sifat yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi pemfitnah. Antaranya ialah sebab sifat mutafaihikun, mutasyaddikun, sarsarun, sebagaimana takrif yang telah kita sebutkan tadi, dan elakkan menjadi golongan ruwaibidah, dan elakkan menjadi golongan namam, golongan-golongan mutanatti'un yang menjadi penyebab kepada tersebarnya fitnah dalam diri dan dalam masyarakat pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada orang golongan yang memfitnah sesama umat Islam, dan golongan yang suka menyebarkan fitnah dalam masyarakat, dan dielakkan kita daripada golongan munafik dan golongan yang bersekongkol dengan golongan musuh-musuh Islam di kalangan kufar dan musyrikin. Setakat itu aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina, wansuril muslimin al mustada'afin fi masyarikil ardi wa magharibiha ya rabbal alamin. Allahumma jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa jannibna al fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika min al junun wal barasi wal judham wa min sayyi'il asqam, warfa'anna min kulli al awja' wal amrad wal masa'ib ma zahara minha wa ma batan, waj'al jihada إخواننا المسلمين، واجعل جهاد إخواننا المسلمين في غزة وفي أرض الأقصى
جهادا خالصا لوجهك الكريم لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين المستضعفين في كل الدول الإسلامية يا رحمن يا رحيم. وعليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بهم، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Maksudnya, dan ingatlah ketika mereka, yakni kaum musyriki Makkah, berkata, "Wahai Tuhan kami, jika betullah Al-Quran itu ialah yang benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan Allah tidak sekali-kali akan menyeksa mereka. Sedangkan engkau, wahai Muhammad, ada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menyeksa mereka, sedangkan mereka beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala." Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kuliah pagi Jumaat secara atas talian, walaupun dalam suasana kita berdepan dengan ujian pandemik COVID-19, tapi alhamdulillah kelas-kelas pengajian kita, kita teruskan. Lebih-lebih lagi, kelas ini kita adakan pada hari Jumaat, hari yang disebut oleh Nabi SAW sebagai penghulu segala hari. Sayyidul Ayyam Yawmul Jum'ah. Penghulu kepada segala hari ialah hari Jumaat. Di samping kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengangkat bala penyakit yang menimpa kita, bahkan menimpa seluruh dunia hari ini. Dalam masa yang sama, kita diperintah oleh Nabi SAW supaya berubat dan berikhtiar bila kita ditimpa oleh penyakit. Tadawaw ibadallah. Tadawaw ibadallah. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada' ma'ahu shifa'an. Berobatlah wahai hamba Allah. Wahai hamba-hamba Allah, bila sakit, berobat. Ikhtiar. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifa'an. Kerana Allah Ta'ala tidak akan waktu turun penyakit kecuali Allah Ta'ala waktu turun sekali dengan penyakit itu obat.
Ada sekali dengan ubat. Cuma jumpa tak jumpa ubat lagi tu, itu soal lain. Kita ikhtiarlah dengan ikhtiar yang kita boleh buat. Cocok vaksin. Ini salah satu. Jaga SOP. Banyak berdoa, banyak beristighfar. Baca Quran. Quran ni syifa, penawar. Obat yang paling besar. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu syifa'an. Allah Ta'ala tak buat turun penyakit, kecuali Allah Ta'ala buat turun obat sekali dengan penyakit. Pada pagi ini, insyaAllah, kita akan menafsirkan ayat 32 dan ayat 33 suratul Anfal. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana orang musyrikin kerana dia terlalu menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sanggup minta Allah Ta'ala waktu azab atas kepala dia. Kalau ajaran Nabi itu ajaran yang benar, dia rela terima kehancuran, tak apalah. Pelik juga cara dia mikir. Patut dia minta dengan Allah Ta'ala, kalau ajaran Nabi itu benar, minta supaya Allah Ta'ala hidayah ke dia. Tak. Kalau benar, beracau kami, tak apa. Biar Allah Ta'ala waktu azab. Azab yang dia minta ni bukan sebarangnya, berani dia. Fa'amtir alayna hijaratan minas sama, selo wak turun hujan batu daripada langit. Hujan batu ke bukan setakat orang hancur bangunan, hancur. Wa iz qalu allahumma in kan wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Allah Ta'ala suruh Nabi ingat peristiwa ketika pemimpin kufar Quraisy minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau betul ajaran Nabi bawa ni ajaran yang benar, datangnya daripada Allah, sela waktu hujan batu daripada langit, waktu azab lah. Baru kami tahu bahawa ajaran itu benar. Kalau dia waktu azab, tahu ajaran benar, tak ada apa nak turut tak boleh dah. Tapi kerana dia terlalu kufur, terlalu degil, terlalu engkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab turun ayat 32 suratul Anfal ni, akhraja Ibnu Jarir At-Tabari an Sa'id Ibnu Jubair fi qawlihi wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alayna hijaratan min as-sama qal nazalat fi An-Nadr ibn al-Harith lamma qal in hadha illa asatirul awwalin qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wailak innahu kalamu rabbil alamin faqala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Ceritanya begini. Daripada Sa'id bin Jubair, dia kata ayat ni turun ada sababun nuzul, ada sebab turun ayat ni. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang berlaku, di mana
seorang pemimpin Quraisy, nama dia An-Nadr bin Al-Harith. Dia kata guano kepada Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Nabi ajar Quran, baca Quran, baca wahyu Allah Subhanahu wa taala. In hadza illa asatirul awwalin. Dia kata hok membawa ni Muhammad cerita dongeng orang dulu ni. Mai ke doa ayat bari, ayat cerita-cerita zaman dulu. Cerita zaman dulu. Ini pemimpin Quraisy kata Quran ni cerita zaman dulu. Sebab tu kita jangan kecik ini cerita zaman dulu ni. Kisah zaman dulu. Kalau ayat cerita kerajaan Nabi Sulaiman apa? Ayat kisah Nabi Muhammad merentah di Madinah. Ini cerita zaman dulu. Oh kira lah ni. Itu tak molek lah kata. Kataan lagu ni nak menjauhkan manusia daripada ajaran Allah. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Jadi An-Nadr bin Al-Harith, dia kata Muhammad bawa ni Quran, dia duk baca tu asatirul awwalin. Dia kata apa? Cerita dong yang zaman dulu. Cerita zaman dulu. Baik dengar aku ayat cerita lah ni. Dia pergi. Dia pergi melancong. Dia pemimpin. Dia pergi ke Rom. Dia pergi ke negara-negara lain. An-Nadr. Lepas dia rakyat cerita tu. Pembangunan tu, cerita tu. Dia kata, aku ni hak semasa. Kata An-Nadr bin Al-Harith. Hak Nabi Muhammad tu rakyat tu. Tu cerita sampai dulu. Mana sedak? Dia tanya. Mana sedak cerita lah ni dengan cerita zaman dulu? Hanya main lagu tu. Mana sedak? Puak-puakmu dia tanya. Puak Qari. Mana sedak? Qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata begitu. Lalu Nabi kata ke dia. Wailak. Celakamu ni. Ada memang Nabi kata celaka sungguh. Orang lawak Islam ni celaka. Wailak ni celaka mu. Innahu kalamu rabbil alamin. Mu ni celaka sungguh. Aku baca tu kalamullah. Kalamullah. Tuhan sekalian alam. Mu jangan buat main-main lagu tu kata Nabi. Bila Nabi jawab. Oh dia baca ni kalamullah. Tuhan sekalian alam. Lalu dia cabar. Dia kata kuano? Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Baik tak apalah dah mengata hak membaca ni. Kalam Allah. Quran datang daripada Allah. Mengaku aku nak berdoa dengan Allah Taala dia. Tengoknya lawak. Aku nak berdoa, ya Allah, kalau betul hak Muhammad baca ni Quran itu datang daripada kamu, sela kamu turunkan hujan batu daripada langit. Awi tina bi'adzabin alim. Atau buat mari azab yang pedih kepada kami. Buat mari. Dan kalau betul datang daripada Allah, biar Tuhan buat mari azab. dia minta azab. Ini berat. Orang Quraisy ni berat. Berat tak berat, cara tu lah. Sebab tu pernah berlaku Muawiyah kata kepada orang Yaman. Orang Sabak. Sabak ni Yaman tua. Dalam Quran ni ada satu surah nama surah Sabak. Laqad kana li Sabain fi maskanihim ayah. Negeri Sabak ni maju. Jannatani an yaminin wa shimal. Kiri kanan jalan tu kebun belaka. Hebat. Sabak ni maju. Cuma yang peliknya negeri Sabak ni, Yaman tua ni, raja dia orang perempuan. Puteri Balqis. Raja dia orang perempuan. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut, lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'ah. Tidak berjaya satu kaum
yang melantik orang perempuan jadi pemimpin, lebih-lebih jadi raja. Ha? Raja, Perdana Menteri ke apa, tak boleh orang puan. Jadi Nabi sebut tak berjaya. Orang latih orang perempuan jadi pemimpin. Jadi sahabat ni, dia latih puteri Balqis jadi raja. Tapi akhirnya puteri Balqis ni, dia berkahwin dengan Nabi Sulaiman. Dia tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ada orang berujah. Dia kata lepas kahwin dengan Nabi Sulaiman pun, puteri Balqis jadi raja juga. Tak betul tu, baca molek sejarah. Bila berkahwin dengan Nabi Sulaiman, yang memerintah Nabi Sulaiman, dia jadi permaisuri. Nabi Sulaiman pergi sekali sebulan daripada Palestin ke Yaman. Sekali sebulan Nabi Sulaiman pergi. Pergi ke Yaman. Jadi Nabi Sulaiman jadi raja. Bukan Balqis. Ha, ada orang dia kata, puteri Balqis kahwin dengan Nabi Sulaiman, dia jadi raja juga. Jadi macam mana? Ha? Dia mau baca hadis Nabi kata orang perempuan tak boleh jadi raja. Ha, dia baca tak habis cerita. Nabi Sulaiman yang jadi raja, puteri Balqis tu jadi permaisuri. Jadi permaisuri tak apa. Nabi Sulaiman pergi sekali sebulan. Orang tanya pergi ngapa? Nabi Sulaiman arah anginnya bawa dia. Wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Kami permudahkan kepada Nabi Sulaiman menggunakan angin. Dia naik sepagi, dia berjalan menggunakan angin, angin akak dia. Kalau orang berjalan biasa sebulan. Dia pergi sebentar ya. Sebulan itu sepagi. Gak Yaman dengan Baitul Maqdis bukan yang jauh sangat. Dengan Palestin. Baik. Jadi Muawiyah kata kepada orang Yaman. Ruya anna Muawiyah qala li rajulin min Saba. Qala li rajulin min Saba'in. Ma ajhala qaumak hina mallaku 'alaihim ra'atan. Faqal bal ajhalu min qaumi qaumuk. Hina qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adzabin alim. Diriwayatkan bahawa Muawiyah kata kepada seorang laki-laki daripada negeri Saba, negeri Yaman, ma ajhala qaumaka hina mallaku 'alaihim imra'ah. Dia kata jahil sungguh, kata Muawiyah, kaummu ni puak sabak ni gilatik orang puan jadi raja. Jahil sungguh, kata Muawiyah. Ha, betul Muawiyah kata tu jahil. Jadi orang boleh terima orang puan jadi raja ni jahil. Ni Muawiyah kata jahil puakmu. Puak sabak ni jahil. Ma ajhala ni jahil berdo'oh. Ha, bukan setakat jahil. Jahil berdo'oh buatmu ni. Pergi latih orang puan jadi raja. Faqal lalu jawab laki-laki ni. Ceridik juga dia. Dia jawab ke mana? Bal ajhalu min qawmi qawmuk. Mu kena ingat ya Muawiyah. Hak lebih jahil daripada kaum aku, kaummu, puak engkau. Puak Qareh lebih jahil lagi. Kalau mu kata puak aku jahil, puakmu jahil lagi. Mana dalil aku kata jahil? Iaitu puakmu ada kata. Sebagaimana disebut dalam Quran. Kata guna. Kata ke Nabi. Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik. Fa amtir alaina hijaratan min as-sama. Aw i'tina bi'adzabin alim. Kaummu kata ke Nabi. Berdoa kepada Allah. Kata guna. Ya Allah. Ya Tuhan kami. Kalau betullah hak Muhammad bawa tu ajaran yang benar daripada sisimu, tolonglah wak mari hujan batu daripada langit atau wak turun azab yang pedih kepada kami. Oh, ni jahil lagi dia. Ha, kena ni jahil lagi. Ha? Walam yakulu
Sepatut dia kata lagu ni, tapi dia tak kata. Hak sepatut dia kata apa dia? Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fahdina ilaihi. Patutnya kaum kena kata ke Nabi, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau betullah ajaran hak Nabi Muhammad bawa ni ajaran yang benar, tolonglah beri hidayah kepada kami supaya ikut ajaran tersebut. Ha tu baru tidak jahil dia kata. Ha, kena ke dia. Ha, jadi hak mu jahil lagi. Jahil lagi. Nah, nah. Kalau ajaran tu benar, mitok pekacau pun mu ni jahil lagi. Orang kalau tidak jahil, dia mitok kalau ajaran tu benar, mitoklah Allah Ta'ala buka pintu hati, pintu hati supaya boleh turun ajaran yang benar. Ha. Lama tak kuliah, jadi batuk. Kuliah tak ada orang kata. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. Dan ingatlah ketika mereka, yakni kaum musyrik Mekah, mereka berkata, wahai Tuhan kami, kalau betullah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, kalau betullah Al-Quran itu datangnya dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan batu daripada langit. Ha, dia minta supaya Allah Ta'ala waktu turun azab daripada langit. Kalau betul ajaran ni datang daripada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala waktu turun azab kepada tentera Abrahah yang mari nak serang Kaabah, Allah Ta'ala atas burung mari peracu tentera Abrahah, tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Mari burung ababi lepar batu daripada neraka, faja'alahum ka'asbin ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun kayu yang dimakan oleh ulat. Ada suruh jadi lagu tu, ada jadi lagu tu, tak ada gapo lah, mati dalam keadaan tak ada berimel lah, tak ada berimel lah kalau jadi lagu tu. Ini degilnya. Orang Qarih ini degil. Orang lawan Nabi ini degil. Jadi orang berani doa begitu, sebab dia pemimpin lah. Orang lain je turut lah. An-Nadr bin Al-Haris ni pemimpin. Dia pemimpin. Dia berani. Berani kata kita orang lain je turut lah. Je turut. Jadi dalam ayat ni, Allah Ta'ala suruh Nabi ingat balik cerita ni. Dia peringat kepada kita cerita ni. Ingat. Cerita orang lawan Nabi, orang lawan Islam ni, minta supaya Allah Ta'ala waktu azab lah ni selalu. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Mereka memohon kepada kamu supaya azab tu mari selalu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan Allah tidak sekali-kali akan menyiksa mereka sedangkan engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Sebab Allah Ta'ala tak azab mereka itu kerana ada Nabi. Ini kita kena faham bahawa di antara sebab Allah Ta'ala tak azab ialah bila ada Nabi sekali dengan mereka. Sebab tu bila Allah Ta'ala waktu azab kepada orang yang lawan Nabi, Allah Ta'ala perintah supaya Nabi ni keluar dulu.
Masuk keluar dulu. Tengok bila Allah Ta'ala nak binasakan kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Lut keluar daripada negeri Sadum. Nabi Lut keluar baru dia balik negeri. Baru Allah Ta'ala atas malaikat balik negeri. Akak lah kata kembah. Lalu ni jadi laut mati. Sebab azab Allah bila turun, dia turun secara umum. Umum. Jadi rahmat Allah Ta'ala tak binasakan puak musyriki di Mekah lawan Nabi ni, Allah Ta'ala sebut kerana Nabi ada sekali dengan mereka. Itu rahmat kerana Nabi ni bawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak. Kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Ada Nabi, ada rahmat. Allah Ta'ala tahu waktu azab. Kerana Nabi ada sekali. Ya, dia patut kena bersyukur lah. Nabi ada di Mekah. Allah Ta'ala tahu waktu azab orang lawan Islam pun. Kerana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah pula Allah akan menyiksa mereka sedangkan mereka beristighfar memohon keampunan daripada Allah. Ini sebab yang kedua. Sebab Allah Ta'ala tawatu azab, yang pertama kerana ada Nabi, yang kedua kerana istighfar. Ha, jadi kita tak siwi Allah Ta'ala waktu azab, kena istighfar. Kena istighfar. Supaya kita lah ni, kena banyak istighfar. Abdullah ibn Abbas menyatakan, kana fihim amanan. Nabiullah wal istighfar. Amma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad madha wa amma al-istighfaru fa huwa baqin ila yaumil qiyamah. Kata Abdullah ibn Abbas, ada pada mereka dua jaminan keamanan. Ada dua keamanan. Ya wa qari, Allah Ta'ala tak binasakan mereka ni kerana ada dua keamanan. Ya, ada dua aman kepada mereka. Apa dia dua aman itu? Ya, pertama Nabiullah. Adanya Nabi menyebabkan mereka aman. Ha, ni kita kena faham. Ada Nabi menyebabkan kita ni aman. Nak aman kena turut ajaran Nabi lah. Tuhan tak buat turun bala ni kerana ada Nabi. So, yang kedua, wal istighfar. Kerana ada istighfar. Lagi ada orang istighfar, Allah Ta'ala tak turun bala. Jadi bala lah ni kita berasa bala dah. Nak suruh tu angkat, nak istighfar. Ini nah. Amma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad madha. Kata Ibn Abbas, adapun Nabi, Nabi wafat dah. Ah, tak ada dah satu keamanan. Jaminan amin tak ada. Nabi wafat dah. Wa ammal istighfar fahuwa baqin ila yaumil qiyamah. Adapun istighfar itu akan kekal sampai hari kiamat. Jadi kita kena istighfar kalau nak keamanan. Nak selamat, nak supaya Allah Ta'ala akak bala, istighfar. Ninahnya. Kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kita selamat. Dallatil ayah ala anna istighfar amanun wa salamatum minal azab. Ayat ini menjadi dalil menunjuk bahawa istighfar itu
akan menyebabkan kita aman dan selamat daripada azab. Siapa nak aman, nak selamat, kena istighfar. Ini. Jadi kita kena banyak istighfar. Jadi orang Mekah yang lawan Nabi ni, orang Mekah yang lawan Nabi, dia selamat kerana Nabi ada. Lepas tu bila Nabi hijrah ke Madinah, selamat lagi. Selamat kerana istighfar. Orang mukmin hidup Mekah istighfar. Ada orang mukmin yang tak hijrah, orang yang lemah, yang tidak berhijrah, sentiasa beristighfar. Maka Allah Ta'ala tahu atur wazak kepada orang Mekah. Kira orang Mekah tu lawan Nabi Muhammad dah, kerana ada istighfar. Ini ayat ini menjelaskan. Dan ada juga yang menyatakan maksud mereka beristighfar itu al-kuffar. Orang kafir pun istighfar juga. Orang kafir Mekah, kanu yakuluna fi tawaf. Dia kata guna ketika dia tawaf, ghufranak. Dia buat haji cara jahiliah. Tapi di antara ungkapan orang Quraisy ketika tawaf, ghufranak, ya Allah, keampunan daripada-Mu ya Allah. Dia istighfar juga. Dia istighfar. Ha. Jadi istighfar ni walaupun daripada orang jahat, orang kafir pun boleh menyebabkan Allah Ta'ala akak bala juga. Orang jahat pun kalau istighfar. Apatah lagi muka kapuh dia pun istighfar. Orang Islam duduk di Mekah pun istighfar. Ha, ghufranak, ghufranak. Tu di antara doa orang Quraisy, kalau tak beriman, ketika buat haji, ghufranak. Kami mengharapkan ampunan daripada-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan keampunan daripada-Mu, ya Allah. Dia doa begitu. Ha, orang Islam sama telah lah. Ha, istighfar. Semua kepada Allah. Ha, jadi ayat ini menjadi dalil. Ha, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala akak-akak bala daripada kita sebab dua perkara. Yang pertama ada Nabi. Yang kedua sentiasa beristighfar. Walaupun Nabi wafat, istighfar ni boleh sama-sama. Ha, sama-sama boleh istighfar. Sebab tu kita kena banyak istighfar lah. Ha, ni musim ni, semua kita berlaku lah. Istighfar ni, bila kita istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, kerana Tuhan kamu maha pengampun. Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagu tu pun boleh, istighfar lagu lain pun boleh. Sekurang-kurangnya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sekurang-kurangnya ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa baca tu? Abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi bila kita istighfar, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita.
Dan istighfar juga akan membolehkan kita mendapat hujan rahmat daripada Allah. Bila kita istighfar, Allah Ta'ala waktu itu hujan rahmat. Yursilis sama'a alaikum midrara. Nabi Nuh ayat kepada kaum dia, kalau kamu istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah Ta'ala akan waktu itu hujan rahmat kepada kamu mencuruh-curuh. Bukan hujan bala dah. Hujan rahmat. Hujan rahmat ni kita naklah hujan ya. Ketika tanaman-tanaman nak pada air, waktu tu kita nak hujan. Padi jadi masuk molek. Buah-buahan jadi molek bila hujan. Apa tahun ni ni hujan molek tahun ni, alhamdulillah rahmat Allah. Pauh pun jadi ni napa? Potong durian pun dapat jadi ni. Lebih. Lebih pada skala lah nampak biasa ni insya-Allah. Allah Ta'ala uji kita dengan ujian COVID-19. Tapi Allah Ta'ala beri rahmat dalam bentuk yang lain pula. Jadi kita ni, Tuhan uji kita, kita sabar lah. Sabar ingat kita duduk dengan senelene ni lama dah. Nak pergi mana-mana cung boleh pergi lah ni. Tak apa batasan. Ni Tuhan buat mari ujian sikit. Supaya kita ingat ke dia. Kalau tidak berasa nelam laka. Jadi ni, biarlah ujian itu menginsafkan kita. Benda-benda hiburan-hiburan yang tak ada pedah tu, berhenti lah dulu. Maksudnya berhenti sama-sama. Tapi sekurang-kurangnya biar ada beza. Biar ada beza. Ni tak ada beza lah ni. Tak ada beza. Zaman Allah Ta'ala uji dengan ujian yang besar pun lagu tu juga. Duk bergalak pun tolong juga. Tak boleh lagu tu. Mana? Jadi kita bila Allah Ta'ala uji, kita sabarlah. Tuhan beri nikmat, kita bersyukur. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Allah Ta'ala buat orang mu'min, Nabi sebut, sungguh menakjubkan. Semua yang berlaku atas diri dia tu akan membawa kebaikan kepada dia. Tapi biar kena cara lah. Bawa kebaikan lagu mana? Nabi sebut, kalau orang mukmin Allah Ta'ala uji, orang mukmin dia bersabar, fakana khairul lah. Dia dapat kebaikan, dia dapat kebajikan. Kalau dia boleh nikmat, dia bersyukur, orang mukmin dia dapat kebajikan. Jadi biar kita duduk oleh kebajikan semua. Tuhan uji, kita sabar. Tuhan beri nikmat, kita bersyukur. Kita kalau ingat, kena ingat. Dan memang kena ingat. Nikmat Tuhan beri kita banyak menan. Kalau banding dengan ujian Allah. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau mana itu nikmat Tuhan, mutalih itu banyak. Sebab itu kita tak semerungut lah. Tak semerungut. Amak kita sabar, lepas tu kita ikhtiar lah. Ikhtiar. Istighfar juga boleh menambahkan harta kita. Tuan beri harta kita bertambah. Anak binak kita bertambah dengan istighfar. Mana dalilnya? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kata Nabi Nuh, kalau kamu istighfar, Allah Ta'ala akan tambah harta kamu. Allah Ta'ala tambah ke anak pinak kamu, keturunan kamu. Ini dalil Al-Quran. Istighfar, tu obat dia istighfar. Tu yang akan apung dosa kita, tu yang waktu turun ujian rahmat, tu yang akan tambah rezeki kita. Tambah harta benda kita. Banyak anak cucu kita. Wa yaj'al lakum jannat. Allah Ta'ala jadikan bagi kamu taman-taman, kebun-kebun. Istighfar juga boleh menambahkan kekuatan kita. Boleh menambah kekuatan.
Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama' alaikum min dirara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini. Wahai kaumku, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu dan bertaubatlah kamu kepadanya. Nasya Allah akan menurunkan hujan rahmat mencurah-curah daripada langit dan Allah Ta'ala akan tambah kekuatan kepada diri kamu. Kekuatan yang ada tu yang tambah lagi. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Itu istighfar. Tuhan akan beri kuat oleh istighfar. Tuhan akan beri sehat. Itu abad istighfar. Ini disebut dalam Quran. Kita kena yakin. Dan bila kita istighfar, Allah Ta'ala akan beri kepada kita kehidupan, kesenangan di dunia. Tenang kita hidup, tenang. Senang, tenang. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, Allah Ta'ala sebut. Tenang. Lepas tu orang yang sentiasa istighfar, dia tak ada rasa gapo dia. Ni, alhamdulillah. Kau tanya apa khabar, alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau sakit pun, orang yang reti, dia kata ke mana? Yalah tu, yang sakit, so ingat ke dia, lah, ambun segala mudah, dia kata. Itu kecek orang yang reti. Orang tak reti ke Allah, lama dah ambun sakit. Ya, kau lama sakitnya. Acu-acu banding dengan orang segala, mana lama? Dengan orang tempoh, Allah Ta'ala beri kita sehat, dengan kita sakit ni, mana lama? Ada kebiasaannya, secara umumnya, memang banyak waktu sehat lah. Dulu kau nak unggah mana boleh unggah, lopak boleh. Tidak berjalan dah, tunggu tangga tu tidak berjalan, pakai lopak pun misalnya. Allah ni masa dia dah kita tua dah, tu yang tarik lah, sikit-sikit dia tarik. Istighfar juga boleh menolak bala. Boleh tertolak bala dengan istighfar. Mana dalil? Ayat kita baca ni. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar kepada Allah. Kena istighfar. Nabi SAW beristighfar 100 kali sehari. Nabi ni maksum, tak ada dosa. Kita ni gelombang dengan dosa, lepas tak istighfar. Lepas tu dia kata, bila lah tu yang nak akak berjakit ni. Bala kawik ni bila? Istighfar dah. Sebab tu, tok-tok guru kita ajar, lepas maya jangan gaduh pergi. Istighfar tu, istighfar, wirik dulu tu. Ni kita dah, assalamualaikum, sangat kecoh pergi lalu. Cuma pergi selalu. Istighfar. Kalau kita istighfar, tiap-tiap lepas maya. Kalau istighfar 10 kali. 5 waktu 50 dah. Lepas kita tambah 50 lagi. 100. Tapi kalau kita tak istighfar ke apa? Nak istighfar, nak masa tertentu. Hidup berasa dok lah, kecek boleh. Mana? Dia mau kata, apa-apa duk istighfar lepas mayang, dia kata. Tak ada orang ni, ada orang kata aku tu. Bida'ah tu dah, pulak dah. Kamu buat lepas mayang, tak bida'ah. Saya kau pergi. Orang istighfar ni bida'ah, ni satu hal juga. Jadi kalau duk main buat lagu tu, orang tak istighfar. Bila nak istighfar? Kecek boleh, kata bila-bila masa boleh istighfar ni, bila-bila boleh. Dan bila-bila boleh, kamu istighfarnya bila? Cik tanya, bila? Baik kalau kata, aku pun istighfar, aku sejak, aku dah. Tak apalah, kamu istighfar. Orang lain lah, mana muda ajar lagu tu, orang lain. Cik tanya betul, cik jawab betul. Kalau pas maya, dok, biasanya, waktu lain, memang dok. Cik sakit kepala, cik kecek betul. Tak sama kecek pelawak, kecek betul. Tanya. Hak tak istighfar lepas maya, acu tanya buat survei. Ketika lain dia istighfar kau tak?
Buat survei nak tahu. Jadi apa salahnya? Istighfar ni molek. Ni ajaran Nabi tu yang suruh istighfar. Nabi sendiri istighfar. Masa mana? Terbolehlah tu. Apa tak boleh tentu masanya? Boleh. Ya lepas maya molek kita lepas motor kita istighfar. Kita duduk atas masjid. Nah, duduk tempat musallah, tempat semayang. Kita lah keadaan suci, bersih. Istighfar lalu lah. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilah. Ini yang tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini. Bidu'ah ni. Ha, jangan lagu tu. Jadi orang tak istighfar, bala pun payah terakak lah. Istighfar. Nabi istighfar. 100 kali dalam riwayat lain aksar min 70 marrah lebih daripada 70 kali. Oh 100 kali tu ya Allah lah lebih pada 70. Ya Allah lah. Mana? Inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Aku istighfar kepada Allah kata Nabi satu hari 100 kali. Dalam riwayat lain, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku beristighfar, bertaubat kepada Allah dalam satu hari aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Ha, satu riwayat lebih daripada 70. Satu riwayat 100. Ha, serupalah. Ha, tidak bercanggahlah. 100 tu lebih pada 70. Kau 100 kurang pada 70. Ha, lebih. Mana kalau Nabi yang maksum. Terpelihara daripada dosa. Tak ada dosa. Beristighfar. 100 kali sehari. Kita ni nak bergelombang dengan dosa ni. Tak istighfar. Macam mana Allah Ta'ala nak akak bala. Jadi istighfar. Lepas semaya istighfar. Istighfar. Jadi banyak orang tok-tok guru duk susung. Ajar orang kapung ni. Supaya lekat. Suruh baca ayat kursi. Tiap-tiap kali lepas maya. Nah. Itu memang disebut oleh hadis. Orang yang baca ayat kursi. Lam yamna'u min dukul jannah illal maut. Tidak ada yang boleh menghalang dia daripada masuk syurga kecuali tak mati lagi ya. Baca ayat kursi lepas hadas maya. Jadi tak boleh masuk syurga kerana tak mati. Mati boleh masuk syurga. Mati boleh masuk syurga. Itu disebut al-hadis. Nah. Ya ni kerana kita duduk kata tak boleh, tak boleh. Tak baca lepas maya sedang hadis suruh baca. Baca. Jadi istighfar ni boleh tolak bala. Dan istighfar juga boleh menyebabkan Allah Ta'ala waktu turun rahmat. Dengan istighfar tu yang waktu turun rahmat. Menjadi sebab kepada turunnya rahmat. Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Kalau istighfar, Allah Ta'ala waktu rahmat kepada kamu. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat daripada Allah. Dan istighfar juga menjadi kafarah. Pengampun dosa. Ketika kita berada dalam mana-mana majlis. Bila kita istighfar, Tuhan ampun dosa. Kita duduk kecek dalam majlis itu. Sebab tu kita di negeri Kelantan ni. Tok guru perkenalkan mula majlis baca Fatihah dulu supaya Allah Ta'ala beri hidayah ihdinas siratal mustaqim tu ada biar kita bincang gapo ni biar tunjuk ke arah jalan yang lurus ha tu dalam surah Fatihah tu ihdinas siratal mustaqim mana kita nak bincang ni kita minta supaya Allah Ta'ala tunjuk pada kita dalam perbincangan ni semua apa-apa kita ni supaya Allah Ta'ala tunjuk jalan yang lurus. Sirata alladhina an'amta alaihim.
Jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murka. Waladhalim. Bukan jalan orang sesat. Kan comel kata. Tu. Kita pakat baca doa. Baca teha tu lah. Teha tu ada doa supaya tu yang tunjuk jalan yang lurus pada kita. Baik. Bila sudah. Sudah. Baca istighfar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini disebut dalam hadis Nabi. Mana istighfar boleh mengampunkan dosa. Kita duduk oleh salah satu majlis. Kalau ada perkara dosa tu apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatu." Faqala qabla an yakum min majlisih. Faqala qabla an yakum min majlisih dhalik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisih dhalik. Nabi sebut siapa-siapa dia duduk dalam satu majlis. Beliau duduk dalam majlis. Dalam majlis itu adalah benda-benda yang tersalah. Kecek salah berapa dalam majlis itu. Tiba-tiba sebelum daripada sudah majlis, dia baca doa ini. Kata baca istighfar ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Maka Allah Ta'ala akan ampun segala dosa-dosa apa yang berlaku dalam majlis itu. Itu apa dosa? Kata comel, kata istighfar ni, faedah istighfar ni terlalu banyak. Jadi oleh kerana itu, maka kita hendaklah sentiasa beristighfar kepada Allah. Lebih-lebih lagi, dari saat kita berdepan dengan ujian pandemik COVID-19 ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan abala ni daripada kita. Ha, istighfar tu macam-macam lah. Sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim. Ataupun kita baca sadul istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu baca tu. Jadi kita pakat baca rakyat Kelantan dan semua rakyat Malaysia ni pakat baca. Sayyidul istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akak bala yang menimpa kita ni. Masuk tahun kedua dah ni. Mana? Tahun kedua dah kita duduk lagu ni. Ini uji Allah, tak apa kita sabar. Kita kena ikut SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Tak usah duduk takwil ke apa lah. Orang bicara belakang dah. Orang bicara belakang dah. Mana? Apa nama ni? Mufti-mufti pun bicara belakang. Ulama-ulama. Ni lah ni macam-macam. Tok Wairo kan tubik lagu tu, kan tubik lagu ni macam-macam. Orang nak pergi cocok dah patah si pula. Jangan lagu tu. Jangan nyayung lah, nyayung. Kita orang lain ikut SOP yang tetapkan kita dah. Dah. Menyebabkan merebok. Merebok, merebok. Orang kita ni masa tak dengar lah. Tidak ramah tapi tak ada lah. Semaya orang suruh sengaja, dia kata tidak sunuh sengaja. Sedap juga dia. Sengah-sengah tidak sunuh. Dalam suasana biasa memanglah tidak sunuh sengah. Mana? Ni dalam suasana COVID lain. Ada. Ni dok buat lagu tu akhir sekali ke? Kenalah. Kenal. Merebok ke apa tu? Ambo tak ayah royaklah, ngau tahu belaka, tapi biarlah benda tu jadi pengajaran kepada kita. Lepas-lepas dah tu biarlah lepas dah. Mana depan lagi. Ikut apa yang disebut oleh pemerintah untuk kebaikan kita. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita semua. Dan marilah kita sama-sama ambil iktibar daripada ayat-ayat yang kita baca tadi. Untuk kita sama-sama perbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akak bala dia daripada kita ni, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.
li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jam'a jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.